Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Divinka Vlog. Hari ini aku bakal ngajak kalian buat main di Taman Lalu Lintas Ade Irma yang ada di Jalan Belitung, Bandung. Tiket masuknya itu Rp11.000 per orang. Anak di atas usia 2 tahun itu udah dikenakan biaya masuk ya. Taman Lalu Lintas ini adalah taman rekreasi yang letaknya ada di jantung kota Bandung. Gak cuman untuk bermain, di sini juga kita bisa latihan membaca rambu-rambu lalu lintas. Meskipun berada di tengah kota, tapi udara di sini gak panas. Bisa dilihat di sini sejuk banget karena banyak pepohonan. Katanya sih di sini ada sekitar 1000 pohon yang udah ditanam. Ada berbagai wahana permainan yang bisa kita nikmatin, salah satunya itu kereta api mini. Buat naik kereta api mini ini, kita harus bayar lagi ya, harga tiketnya itu Rp10.000 per orang. Kereta ini mengelilingi seluruh taman lalu lintas, jadi kalau misalnya kita baru datang ke sini, terus naik kereta, kita bisa tahu apa aja yang ada di taman lalu lintas. Ini juga salah satu yang bisa kita lakukan di taman lalu lintas, yaitu tamasya, karena disediakan rumput sintetis yang bisa kita gunakan secara gratis. Rumput sintetis ini cocok banget buat kita yang mau botram atau makan-makan bersama ataupun istirahat di bawah pohon, karena udaranya yang enakin. Gak cuman itu aja, ada beberapa lagi wahana permainan yang ada di taman lalu lintas, kayak karosel, arena sepeda mini, panggung hiburan, lalu juga ada kolam renang anak-anak, tapi kalau misalnya mau berenang itu harus bayar lagi. Dilanjut lagi, di sini juga ada kereta motor anak, mobil baterai, terus juga ada flying fox. Ada juga playground, tank baja, ayunan, perosotan yang bisa digunakan secara bergantian karena ini gratis, gak usah bayar lagi. Kalau untuk karosel ini bayar lagi ya, harganya itu Rp10.000 per orang. Buat kalian yang gak prepare bawa makanan, tenang aja karena di sini ada food court yang disediain. Buat kalian yang suka foto-foto, tenang aja karena di sini juga ada fasilitas untuk foto-foto. Contohnya salah satu tempat ini namanya Rumah Pohon Taman Lalu Lintas. Di sini juga ada salah satu spot foto unik. Ini mobil terbalik, tapi tenang aja gak akan jatuh karena udah aman. Kalau ini arena sepeda mini. Arena sepeda mini ini tuh berbayar ya, setiap anaknya harus bayar lagi Rp10.000. Tapi ini bagus banget karena di sini ada rambu lalu lintas mini yang mana ini bisa digunain anak-anak untuk belajar. Selanjutnya, terima kasih semuanya. Dadah, bye-bye.